Tabe bro Bray, nah, ini ada request yang masuk di kolom komentar dan langsung WhatsApp ke Bunda. Katanya requestnya, kenapa rezeki kamu, kesehatan kamu, hubungan kamu tidak baik-baik saja? Apa sebenarnya yang terjadi? Atau jangan-jangan pasangan kamu berbohong sehingga sehingga dampak dengan rezeki kalian? Atau ada sesuatu? Oke, Bunda langsung shuffle kartunya. Ini ada dari tahun 2019 tentang rezeki. Ini kurang baik-baik saja. Kamu merasa ada sesuatu atau ada yang iri, dengki sehingga membuat usaha kalian, atau kamu dituduh mempunyai penglaris, akhirnya mereka berbuat sesuatu. Dan sampai saat ini kondisi usaha kamu, keuangan kamu masih ada kendala. Kita lihat apa kendalanya dan apa yang sebenarnya terjadi. Wow. Ini Bunda tidak ambil kartu terjatuh ya. Kayaknya tidak seru. Bunda pilih saja kartunya. Ingat, ini energi orang banyak belum tentu resonate buat kalian. Yang pertama, kenapa rezeki kalian? Di sini karena banyak ikut campur dengan usaha kamu, terutama mungkin pasangan kamu idenya begini, atau keluarga kamu, adik, kakak, teman, dan kamu tidak memakai cara kamu sendiri. Lebih banyak mendengarkan orang-orang yang kamu sayangi atau orang kamu percaya. Di sisi lain, kamu yang merintis bro Bray tentang usaha. Mengapa usaha kamu, rezeki kamu dari tahun 19 Bunda rasakan ada hampir 3 tahun, 2 tahun 5 bulan, ada hitungan 9 bulan, 7 bulan, 5 bulan. Tidak baik-baik saja usaha kalian. Lagi bro Bray, di sini pula ada beberapa pihak benar-benar tidak senang dengan kesuksesan kamu merintis usaha, atau kamu mendapatkan kedudukan yaitu karir, dan keuangan selalu seperti terlihat kamu menjadi wanita lelaki yang kaya, mempunyai uang berlimpah atau uang yang banyak, membuat tetangga, teman, kerabat iri hati, dengki, sehingga mereka juga berusaha menghancurkan dengan cara bermain sihir. Ada yang seperti itu, ada juga berusaha mengadu domba antara kamu dengan rekan kerja atau dengan pasangan kamu. Akhirnya dampak juga di rezeki kamu maupun keuangan, jabatan, usaha. Ini Bunda rasakan energi seseorang ini. Seseorang ini bisa saja ini memang tidak senang melihat kamu, atau bisa saja kamu pernah bersumpah dengan seseorang atau mantan yang iri dengan kesuksesan kalian. Akhirnya mereka memperalat keluarga kamu, teman kamu, untuk menghancurkan usaha kamu. Ada juga seperti itu bro Bray. Kita lihat kartu di bagian ini. Ini agak panjang ini bro Bray. Di sini mereka seringkali melakukan cara yang picik, cara apapun, tetapi selalu tidak berhasil menghancurkan keuangan kamu, karir kamu, maupun usaha kamu. Mereka hanya berhasil mengacaukan pikiran pasangan kamu, orang-orang yang kamu sayangi, teman, percaya, sehingga sering kesalahpahaman, sering ada adu argumen. Di sini kendalanya lagi, Bunda rasakan memang kamu sudah terlahirkan mempunyai talenta, mempunyai rezeki berlimpah, tetapi orang lain atau pihak-pihak tertentu tidak senang dengan keberhasilan kamu. Mereka mulai meruntuhkan hubungan percintaan kalian, hubungan antara adik dan kakak dan orang tua, pertemanan, kerabat. Ini bisa saja orang-orang yang dekat dari sekitar area tempat tinggal kalian atau tempat usaha kalian. Ada juga rekan kerja
yang memang benar-benar tidak suka dengan pekerjaan kalian atau karir kalian, usaha kalian. Itu saja, bro, bray. Tetap semangat, perbanyak berdoa. Tabe.